Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak memenuhi panggilan kepolisian sektor Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Pemanggilan Sandi untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus pencemaran nama baik di salah satu komunitas olahraga. Kapolsek Tanah Abang AKBP Suwaro menjelaskan ketidakhadiran Sandi pada pemeriksaan kali ini karena menghadiri agenda lain. Untuk Sandi dan kuasa hukumnya meminta penjadwalan pemeriksaan ulang. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terlapor berinisial E dan S dilaporkan oleh Dini Indrawati Septiani. Pencemaran nama baik ini diduga terjadi pada tahun 2013 lalu saat korban tengah berolahraga di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, kasus ini dilempahkan ke Polres, Jakarta Pusat. Dari pihak pengacara sudah menyampaikan minta ditunda waktu. Nanti kita komunikasikan antara penyidik dengan pengacaranya dari pihak pengacara. Waktunya belum ditentukan. Nanti sebentar, nanti kita komunikasikan. Nanti kalau memang ada perkembangan kita sampaikan. Pak, ini kan...